hanya. Kalau badai sudah berlalu, kita lihat, karena kan pasti dalam proses mau ke sana banyak sekali tantangan ya, challenge. Teman-temannya pasti ada yang nggak bersetuju, teman-teman saya pasti ada yang nggak bersetuju, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, bagaimana nih? Hidup lah ya. Pastinya sih lumayan gampang sih, gitu. Tapi lebih akhirnya yang kadang-kadang Dita sendiri emang benar-benar mengidolakan Deni ya? Maksudnya dari kapan sih ya mulai mengidolakan Deni? Aku nonton film dia, aku suka nonton, lihat dia di Kartini, keren kan. Karena aku suka banget lagu Kartini, right? Dia pas itu main, aku langsung kayak wah. Kalau dia nggak mengidolakan saya, dia hanya seneng aja liatnya. Kayak fans aja. Bahwa we can agree to disagree, dan itu tuh nggak usah jadi ribut atau jadi nggak pernah ngomong lagi. Jadi kan di situ sih, I think it makes me grow up. Manusia berencana Tuhan yang menentukan toh gitu ya. Kamu deg-degan nggak? Nggak, sih saya doa aja. Iya, dia banyak berdoa jadi lebih bagus sebenarnya. Jangan lupa saksikan SelebTubeTV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.